Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini kita nak share nasi goreng ikan masin. Kita panaskan kuali, panaskan minyak and kita tumiskan lemak. Bukan tumis, kita gorengkan ikan masin. Jeruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni? Ni ikan jeruk tenggiri. Ini penyedap rasa. Tak ada ini, tak jadilah ikan masin. Tak jadilah nasi goreng ikan masin ya. Nampak? Okey, sambil-sambil tu, kita hancur-hancurkanlah begini. Senang kita nampak tulang yang kasar. Nampak tulang yang kasar tu kita keluarkan. Takut ada yang cicit tulang. Macam ni nampak ni? Ni tulang kasar. Okey, kita masukkan bawang putih. Bawang Holland. Ini mesti. Dan kita masukkan ni. Jadi api. Cari ketuk je. Kita tak potong ya. Kita ketuk-ketuk sahaja. Api ini bukan ketuk-ketuk Ramadan. Okay, ada lagi tulang. Nampak? Okay. Kita masukkan sedikit sos tiram. Okay, kita masukkan nasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi sejuk. Okay, nasi ini untuk 3 orang. Nasi ini untuk 3 orang makan. Kita masukkan sedikit garam. Okay. Masukkan 2 biji telur. Okey, dah siap macam ni. Kita masukkan sayur. Sayur ni ikutlah ya. Apa suka sayur apa? Kalau rasa suka sayur kailan, masuk sayur kailan. Tak ada sayur kailan, sawi masuk aja. Selera masing-masing. Tak semestinya kita ikut cara kedai. Kedai kau sayur kailan, kita pun abu sayur kailan juga. Padahal kita tak makan sayur kailan. Jangan. Ini kita buat apa yang kita makan. Apa yang kita suka. Jadi kadang-kadang kalau Cik Ani minta nasi goreng, Cik Ani cakap, Cik Ani tak nak sayur ni. Cik Ani tak nak pedas. Barulah tukang masak tu dibuatkan apa yang kita nak. Okey, dah siap nasi goreng kita. Tu dia. Cantik warna dia. Okay, dah siap nasi goreng kita. Tutup api. Bolehlah kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita buat sambal belacan pula ya. Jom. Ni bahan-bahan dia. Okey, kita ada garam, gula, ini cili. Seeloknya kalau ada cili kampung. Lagi best. Dia punya kepedasan dia power. 2 biji tu. Cili merah. Okay, sekarang. Ni kita ada belacan. Asam jawa. Siapa tahu bawang putih ni untuk apa. Kita buruk kat sambal belacan.
biar potong pedas sebenarnya, bawang putih itu. Okey, sekarang kita nak tumbuk cili kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dulu. Kalau tak potong macam ni, susah pula kita nak tumbuk. Encik Adin gunakan lesung batu. Kalau nak blender pun boleh. Tak ada masalah. Cuma bagi Encik Adin, kalau kita blender tu, dia rasa dia lain sikit. Lainlah kalau kita buka kedai makan, kenduri kendara, tak masalah blender. Sebab kita nak gunakan cili yang banyak. Yang ni 2-3 biji je. Tak perlu blender. Tu ni garam, gula, ni bawang, lacan, asam jawa, asam boy. Asam jawa, jangan percaya asam boy. Okey, sekarang kita tumbuk sampai dia halus. Okey ya, kalau tak ada cermin mata, risau ni mercit ke mata, ha, gunakan ni penutup periuk, jaga keselamatan mata. Tumbuklah sekuat mana pun, confirm tak kena muka, tak kena biji mata. Ok, ni kita tumbuk sehingga halus ya. Ni Cik Ning gunakan asam jawa yang tak ada biji, yang tak ada biji, ataupun korang beli je asam jawa adabi yang dalam botol tu. Orang dulu punya sambal macam ni lah. Tumbuk ataupun giling. Siapa ada batu penggiling? Cik Ani ada kat rumah mak. Kat rumah mak Cik Ani. Perak tu. Kat sini tak ada. Mak mertua tak guna kot batu penggiling sebab tak pernah nampak. Okey, sambal kita dah halus. Nampak ni? Inilah sambal belacan kita yang telah kita tumbuk. Okey, dah siap yang ni. Dia punya bau. Jangan cakap. Ada bawa asam jawa, bawang putih. Pak Hu. Pekat kan? Gini. Sini.